Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello semua. Jumpa lagi ya. Kita bersama para pelukis, pelukis-pelukis NTB yang eksis. Tapi semua enggak pakai baju ini. Ya, kita wawancara dulu satu persatu. Ini lagi melukis apa ini? Ceweknya ini. Siapa? Hai. Hello, my name is Tia. I just painting Kuta here. You see the blue sea and then the green mountain here and the hills because I do love this painting. Okay, menarik sekali. Saya tidak paham. Okay, lanjut yang lain. Wah, ini tidur nih. Halo dulu. Halo. Capek kayaknya. Capek mikir. Kita lanjut ke seniman nyentrik kita. Lanjut yang mana nih, bos? Lanjut yang kemarin. Michael Johnson okay. Nama saya sekarang, Mas. Oh, berubah lagi. Yeah. Sudah berapa bembek itu dipotong. Kita lanjut seniman kita yang lain, Pak Fauzi. Sekarang lukis sobek. Nahi marna ka pyara pyar hai, tumse kehna hai. Pyar hota hai, janam hai. Nahi karunge hai, pagal hai, tere janam hai. Wah, kacau semua ini. Halo. Hey, ini seniman kita satu ini mau melukis apa? Thailand itu Thailand. Melukis. Long tie. Yeah, astagfirullah. Wih, aurat. Wawancara dulu. Hai. Lagi. Jadi malu nih. Apa itu? Ini aku lagi menghias sesuatu biar kelihatan menarik. Ya, ini untuk karya yang mana ini? Ini untuk yang dikirim ke Sumbawa. Oh, dikirim di Sumbawa. Untuk dijadikan instalasi ya? Betul. Nanti dicor semuanya. Oke. Okay. Dijadikan tembok. Bukannya ini karya yang akan dipajang besok di depan galeri? Oh iya, ini sebagian akan dipajang di sini dan sebagainya akan dikirim ke Sumbawa. Wow, untuk ada tembok. Ada berapa cobek yang mau dilukis ini? Ini sekitar 200-an ya. Wih, banyak ya. Oh iya dong. Kita bertenaga seperti kuda. Wih, hajar-hajar. Ini banyak ini para apalagi ini yang NTB. Satu nih. Nih. Halo. Yes. Hey. Apa namanya? Ini? Masuk TV, Mak. Halo. Hah? Halo. Udah. Halo. Wih, ini sinema-sineman TV kita ini. Woi, Michael. Michael, ini karya-karyanya nih. Duh, keren-keren. Yuk, ada yang fokus menyanyi, ada yang lagi bikin sketsa digital untuk mural. Lagi bikin apa, Mi? Saya sekarang sedang membuat digital untuk mewarnai desain mural. Oke. Okay. Ya, untuk pembukaan pameran untuk melengkapi instalasi gerabah teman-teman. Jadi saya membuat sebuah mural dengan motif tokek. Tokek mananya di dalam masyarakat Lombok juga di Islam bahwa binatang tokek ini dia mendatangkan rezeki. Mengundang tamu, kemudian mendatangkan rezeki buat kita. Jadi kita berharap di dalam event pameran nanti Mandalika, art Mandalika ini akan mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat seni rupa, ya. Baik dari segi appreciate maupun dari segi penjualannya. Kita berharap seperti itu untuk mengembangkan atmosfer berkesenian khususnya seni rupa di NTB. Mantap. Lanjutkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut sebelah sini. Yo, lagi pada ngelukis di atas cobek ini. Oh iya, iya. Ya, kami sedang lukis cobek ini. In order to painting the cobek Sasak traditional place and in order to receive the painting art painting Mandalika sponsored by Menscrap Indonesia Menscrap. Begitu kah? Iya, ini untuk instalasi ya. Ya, ini digunakan untuk instalasi nih. Ini karya Palong ini.
Palong itu orang terkenal itu Palong itu. Iya, itu yang enggak pakai baju tuh. Woi. Iya. Awas. Sensor, sensor. Ya. Oke, mantap. Kenalan dulu. Lagi bikin apa? Ini lagi bikin gimana tentang laut aja ini. Oh, laut. Penuh dengan kedalaman. Ya. Ini lagi bikin ombak-ombak sedikit, enggak banyak. Wih, ada perahu. Ya, ada orang mancing kayaknya. Ada terambulannya juga. Wih, ada bulannya. Ada terambulan. Oh, wih, mantap. Terambulan. Namanya siapa, Pak? Mujahidin. Mujahidin dari Ancol. Wih, sini Malembo Timur nih. Mantap. Pokoknya tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Oke, say hello. Kita wawancara kuratornya dulu. Bagaimana perkembangan hari ini? Assalamualaikum. Bagaimana untuk acara hari ini? Ya, hari ini teman-teman sudah mempersiapkan mungkin 50% untuk persiapan pameran. Nanti ditunggu aja pamerannya di bulan ini, bulan Februari sampai Maret di Taman Budaya. Keren. Oke, mantap. Oke, kita lanjut di bagian teman-teman yang lagi bikin persiapan sepanram. Oke, tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Halo semua. Dokumentasiin dulu. Gimana? Ini salah satu seniman di bagian pembuatan. Di bagian pembuatan sepanram ya. Oke, kita wawancara dulu. Sebentar, Pak. Wawancara ya, dulu. Mas. Ini lagi bikin sepanram ya? Ya, betul, Mas. Ini kan saya lihat kemarin sepanramnya udah pada jadi semua, tapi kenapa diubah, Mas? Karena terjadi salah pengukuran, Mas. Jadi tidak sesuai dengan ukuran kanvas yang ada. Ya, jadi terpaksa kita rombak, kita revisi kembali. Ya, demikian dan terima kasih, Mas. Oke, mantap. Lanjutkan, Mas. Oh, ini lagi. Gimana ini? Ini kayunya banyakkan yang bengkok nih, Pak. Jadi kita harus ngakalin dikit-dikit ini. Wah, mantap. Iya, luar biasa sekali. Ini kok enggak pakai baju ini? Iya, karena gerah, Bang. Padahal sudah laku karyanya kemarin, kenapa enggak pakai baju ini? Mantap. Iya. Ini Pak Muzar, Baradek. Pak Gus. Oke, teman-teman semua, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saksikan terus nantikan terus video-video yang saya sajikan. Oke, salam budaya dan selamat berkarya dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.